Jenderal Purni AR Luhut Binsar Panjaitan kembali dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Kali ini, Luhut dilantik menjadi penasihat khusus Presiden urusan bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan Selasa 22 Oktober. Pelantikan ini dilakukan bersamaan dengan pelantikan Kepala Badan. Belum ada keterangan pertimbangan Prabowo menunjuk Luhut menjadi penasihat khusus urusan bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Sebelumnya, Luhut dilantik Prabowo di Istana Kepresidenan pada Senin 21 Oktober. Ia dilantik jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pelantikan kemarin bersamaan dengan pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih. Menurut Luhut, berbagai program digitalisasi yang selama ini ia jalankan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga dibutuhkan oleh Prabowo.